Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden, Wakil Presiden, insya Allah terpilih. Pimpinan partai politik semuanya, Pak Amin Rais, teman-teman media. Apa yang disampaikan Capres kita, Pak Prabowo, dan Wapres, Mas Sandi. De facto, kita sudah lama bersama-sama. Apa yang mempersamakan kami? Karena kesamaan cita-cita, saudara-saudara. Kesamaan perjuangan. Penegakan hukum yang adil. Mengembalikan kedaulatan kepada seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan cita-cita Indonesia Merdeka. Beberapa hari yang lalu saya tanya juga sama Capres kita, Pak, itu kasus Novel Baswedan kalau Bapak Presiden berapa lama? 3 bulan kelar. Jadi kesamaan-kesamaan pandangan sesuai dengan cita-cita Indonesia Merdeka, saudara-saudara. Konstitusi tegas mengatakan negara bersumpah melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Oleh karena itu kalau ada kekayaan dibawa keluar, berarti cita-cita kami sama dengan yang apa yang diperjuangkan Pak Prabowo. Itulah yang mempertemukan kita. Saudara-saudara, mohon dukungan dan doa dari seluruh rakyat Indonesia. Dan kita juga berdoa semoga diberi kekuatan dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga cita-cita yang teramat mulia tidak ada kompromi berpihak kepada rakyat, berpihak kepada kedaulatan NKRI. Mudah-mudahan itu bisa terwujud. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.